Oke. Kembali lagi bersama Room Auto Vlog. Jadi sesuai janji, ini mau kita review. Ini maksudnya bukan ini. Jadi kita mau review nih swing arm-nya yang replika Lislas. Jadi sebelumnya mau gua kasih tahu dulu buat kalian yang mau order swing arm kayak gini atau spare part supermoto lainnya, kalian bisa langsung aja cek Instagram-nya Faisal MX Shop. Di sana bisa order lewat Shopee atau enggak langsung aja lewat WhatsApp-nya. Untuk link Shopee atau nomor WhatsApp-nya ada di link bio Instagram-nya. Jadi langsung aja cek Instagram-nya Faisal MX Shop. Oke. Jadi ini dia swing arm-nya, ini yang model YZ sama Aprilia. Jadi buat yang replika dari Lislas itu ada 3 model. Yang satu Aprilia kayak gini. Terus yang kedua YZ sama yang ketiga itu KTM. Nah, kita mulai dari yang YZ dulu. Jadi ini modelnya mirip YZ yang 2 tak. Kan ada YZ seri X sama yang seri F. Kalau yang X itu 2 tak, yang F itu 4 tak. Kalau dari model swing arm beda, yang 2 tak sama yang 4 tak. Kalau yang 2 tak tuh dia kayak gini modelnya, persis. Namanya juga replika pasti persis lah. Jadi ini dia replika dari buatan Lislas. Bahannya tuh ini full besi. Ini bahannya full besi. Terus untuk las-lasannya ini rapi. Ini dia. Jadi udah dicat sekalian dari mereka. Las-lasannya kita melihat. Ntar. Nah, tapi ini buat WR, WR155. Ini dia. Buat CRF, buat KLX juga ada. Jadi ini las-lasannya. Rapi las-lasannya. Kita buka dulu ini kayu-kayunya. Ini buat ini doang sih, penutup. Jadi ini dia las-lasannya. Ini unit tracknya. Jadi ini udah PNP, udah tinggal pasang buat WR155. Ini udah lengkap nih sama tensioner. Ini tuh udah lengkap sama tensioner sama jalur roda juga. Ini. Jadi udah tinggal pasang. Cuma yang belum ada itu bos arm. Jadi bos armnya ini kosong. Jadi bos arm kita beli beli lagi sendiri. Ini saya beli sendiri. Bos arm WR155, ini dia. Ini bosnya. Kiri kanan sama ini as tengahnya. Kenapa kosong? Karena ya emang jujur bos arm WR tuh lumayan susah. Belum terlalu banyak keluar dari Yamaha, jadi nyarinya tuh agak susah. Jadi makanya kenapa nggak sekalian paketin, karena stoknya juga cuma sedikit. Rata-rata belinya tuh kalau bos arm bisa nyabut dari swing arm ori, nyabut ininya, bos armnya dari yang ori. Cuma rawan rusak ininya, rawan hancur. Jadi yang ini tuh rawan hancur kalau ditoki, karena kan nyabutnya harus ditoki. Ini rawan hancur. Jadi ya makanya kenapa mending beli baru aja. Yang model YZ. Coba kita lihat yang model Aprilia. Kita geser, kita ini dulu. Jadi ini dia. Ini sama model Aprilia, cuma maksudnya sama buatan Lislas juga. Cuma dia model Aprilia. Untuk kelengkapannya sama juga, dapat ini tensioner sama apa sih namanya ini, jalur roda. Sama kelengkapannya. Terus sudah dapat ini juga, bantalan rantai itu juga udah dapat bantalan rantainya. Dan sama nggak dapat bos roda juga ini. Karena ya tadi bos roda buat buat WR tuh lumayan susah. Jadi, dan ini juga sama, udah PNP tinggal pasang buat WR155 nih. Jadi kita nggak perlu nyeting-nyeting lagi, udah tinggal pasang pokoknya mah buat WR. Ini untuk las-lasannya kita lihat lumayan rapi. Ini udah dicat juga dari mereka, tinggal pasang, udah rapi lah pokoknya. Bahannya juga sama full besi, ini juga. Cuma kalau dari bobot sama aja sih dengan yang model YZ, nggak beda-beda jauh meskipun bentuknya lebih besar. Dan untuk perbedaan bobotnya swing arm 2 ini sama yang ori itu, kan kalau yang ori itu aluminium apa besi sih kalau nggak salah, pokoknya bobotnya tuh yang ini lebih berat 1 kilo daripada yang ori.
karena bahannya full besi dua ini. Dan untuk masalah ketahanan nggak usah diraguin lagi kalau masalah ketahanan, karena ya itu dia, bahannya full besi, jadi aman, kuat. Terus untuk las-lasannya juga kuat, jadi nggak perlu takut apa ya, nggak perlu takut patah atau apa gitu. Karena udah pernah pakai juga sih saya, sebenarnya pakai tapi yang model KTM itu udah pernah pakai. Ya ini panjangnya kayaknya kisaran 66 cm, 66 atau enggak 65 lah panjangnya. Pokoknya lebih panjang dari swing arm ori, cuma lebih berat 1 kilo dari swing arm ori juga. Ini dia. Jadi ini ada dua, yang tapi yang dipasang nanti cuma satu. Yang dipasang tuh cuma yang, coba kita taruhin dulu di bawah lah. Jadi ini tuh ada dua, tapi nanti yang dipasang tuh cuma yang ini, yang model YZ. Kalau yang Aprilia nggak kita pasang, karena yang saya pakai yang ini. Karena ini cuma buat di review, karena rata-rata banyak yang nyari sih, yang model Aprilia kayak gini, karena susah, banyak yang nyari, banyak yang suka lah model Aprilia kayak gini. Cuma kalau saya lebih suka yang YZ, karena lebih simple aja modelnya, lebih kecil gitu, lebih ramping. Cuma kebanyakan nggak tahu, banyak yang nyari model Aprilia, tapi susah. Untuk harganya ini, kalau yang YZ itu sekitar 1,6 tanpa boss arm. Kalau boss arm tuh kita beli terpisah tuh kisaran berapa ya? Hampir 400 atau 300 lebih lah boss arm. Itu kalau kita beli terpisah. Terus untuk yang model Aprilia itu harganya agak beda sama yang YZ, karena dia modelnya lebih besar. Kalau yang Aprilia tuh kisaran berapa ya? 1,7 atau 1,8 gitu. Sama tanpa boss arm juga. Jadi ini yang replika dari buatan di Slash Project. Masalah ketahanan gak usah diraguin lagi lah pokoknya. Oke. Jadi ini kita langsung mau pasang, tapi nanti kita ke ini dulu, ke dealer. Kita pasang ini dulu, ke bengkel maksudnya. Kita pasang boss armnya dulu, yang ini. Mana ya? Nah ini, kita pasang boss armnya dulu. Terus kita pasang bosing ini, unit tracknya. Baru kita pasang ke motor, dan motornya udah di sebelah, udah posisi kebongkar. Nanti kita lihat. Oke, kita lanjut aja ke video pemasangannya. Oke, jadi sekarang kita masang boss arm dulu ke bengkel. Tuh diantar sama Mas Aijun. Motornya udah kebongkar tuh. Sana udah kebongkar motor. Tinggal kita pasang aja. Oke, jadi kita berdiriin dulu. Kita pasang kaki-kakinya dulu nanti, swing arm sama USD. Terus sama wheel sheet udah kepasang semua, baru kita pasang yang rintilan-rintilan kecilnya kayak handle, terus yang tadi footstep sama handguard. Pokoknya udah berdiri dulu motor baru kita pasang. Boss unit tracknya lagi dilepas dari yang ori, arm ori. Lepas tangan ya. Lepas, yes. Oke. Oke, ini udah kepasang semua, tinggal dipasang. Ini udah kepasang boss arm semua, boss unit tracknya juga udah kepasang tuh. Jadi udah akhir kanan, tinggal kita pasang. Tapi kita bersihin dulu itu shock belakangnya. Apa ya? Kucel. Gak pernah dicuci. Bukan gak pernah dicuci, susah di bagian situ kalau dicuci. Jadi kita pasang swing arm beres. Terus kita bongkar tele. Nanti lanjut besok lagi telenya. Kita pasang USD. Oke mas, Mas Raijun. Kita pasang Mas Raijun Garage. Abis panas harian cok, minum es anjing pusing. Enggak, itu efek itu cok tadi. Bukan efek vaksin ini mah. Coba. Ntar aja di bawah. Kita bersihin dulu sebelum dipasang. Terlalu ke bawah nggak kameranya? Enggak, udah mas. Soalnya bagian sini kalau dicuci tuh susah. Ah, pengennya pakai monosok copotan, cuma rubah bagian atasnya ribet. Kayaknya harus rubah rangka atas ini dudukan. Kalau itunya noleh ke sini bisa kang, ini space-nya gede yang gede. Sini gede. Kalau ke kiri kan ada knalpot tuh. Tapi rata-rata tabung mah ke kanan. Kita akan custom sendiri.
Oke, sudah Mas, kita pasang Mas. Ini benar enggak? Tadi L sebelah sana. RR sebelah. L-nya sebelah sini, Jo, kan dibalik. Ini udah tak pasin, Jo. Oh, iya benar. Oh, ini iya. Dipindah ini yang atas. Oh gini, Jo. Posisinya kebalik kan? Ini. R-nya kebalik pokoknya. Iya, ya, gini. Wes. Jadi R-nya dibalik biar jadi tinggi. Bosnya mana, Cok? Bos. Bos ini. Ya siapin as armnya. Itu as armnya. Cing keras, Cok. Oh, tutupnya, Cok. Tadi kan pakai balsam. Oke, ini tutupnya kita pasang. Kok longgar ya? Hah? Kok longgar? Sampean lihat kiri kan aku pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enaknya sambil jongkok sih. Ntar kita pasin dulu, Cok. Ini mono sampean apa? Mononya ntar kita masukin dulu, baru ringnya dipasang. Ntar ini dulu, nantinya dulu. Oh iya. Nanti ke sini atau sini. Yes. Kaliper master rem di atas. Masuk sini. Dah. Yes. Mononya sampai nangkat. Ntar pasang ringnya. Ini kalau nggak dipasang kemasukan air. Ring kiri kanan. Oke, udah. Wes. Ntar, AC-nya mau belakangan, yang penting masuk dulu. Udah, Cok, kelebihan dikit. Pas. Udah. Dorong. Lagi. Toki aja, Toki. Mana palu? Palu di mana? Sono nih. Ya tadi sebenarnya cepet, guys. Cuman tadi sebenarnya masangnya cepet. Cuma agak dilama-lamain. Emang durasi, gitu, durasi. Region garage emang gitu. Iya, ini ringnya. Kita pasang mono lagi unit tracknya. Sampean angkat ini. Ini nih. Angkat. Mana yang satu mode? Gini kan? R kebalik kan? Nah. Cering. R kebalik, guys. Turunin dikit. Bentar. Aduh, kepala aing turun, Cuk. Udah. Lah, kok lepas bosinya? Oke, okay, guys. Jadi udah kepasang, guys. Mana itunya? Ini L kebalik gini. Kenapa kebalik gini? Biar lebih tinggi. Jadi biar WR jadi lebih tinggi itu unit tracknya dibalik. Aslinya tadi L itu sebelah sana, R sebelah sini. Terus pasangnya dibolak-balik. Murnya yang mana, Cuk? Ini murnya as, Cuk. Ini murnya as, ya. Lupa aku. Ini yang bawah aku ingat ini. Putih di bawah. Wes. Ting udah kepasang unit track. Kita pasang ban buat penopang. Duh, jatuh. Terus dorong ke belakang dikit, bisa? Banyak. Bisa ya. Pasang ban. Karetnya mana ini? Lo. Karetnya kemana, Cuk? Ada enggak? Enggak ada, Cuk. Punya sampean? Ada kok tadi. Ikut di sininya kok. Gampang tuh.
17 atau berapa? 17. Sampean puter. Mana tadi? Di sana tadi. Jadi kita masang ini dulu USD, baru kita masang yang perintilan-perintilan kecilnya. Wes. Putar. Ini jangan lupa dikencangin, karena kalau nggak dikencangin sama aja goyang. Wes, bentar. Harus pakai tenaga ini. Harus benar-benar kencang ini. Anjing. Pundak aing sakit, cuk. Wes. Ini dulu sekalian. Oh iya, lupa. Mana itu? Ini 17 apa 14? 17 ya. Terus. Wes. Udah, cok. Kencangin unit track-nya. Keputar, cok, bautnya. Gak akan kencang-kencang anjing sampai besok. Guys, atas. Udah. Wah, benar sekali kawan. Guys, berarti kita pasang dulu. Asap. Gampang itu belakangan. Oh, iya kan bisa. Enggak bisa, Cok. Bisa. Enggak bisa ini kan gini, Cok. Hah? Ini harus nanti lepas. Enggak, ini kan kebuka nanti. Gampang. Wes. Didulurin dulu, wes. Anjir. Ah. Ada keringat loh, dah. Ini coba kenapa diri. Nah, kurang, turun. Oke. Okay. Asyik, bentar. Ininya lepas, cok, businya. Oke, jadi ini udah beres, udah kepasang semua. Jadi kelihatannya lebih kekar sih daripada yang itu. Soalnya lebih gede, terus lebih lebar. Swing arm udah kepasang, tinggal USD. Habis ini kita bongkar ini, tele, cabut terus pasang. Tapi lanjut besok. Soalnya udah capek juga sih. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi besok. Kita lanjut yang USD. Videonya dipisah aja. Ini dari tampak belakang kelihatan gak? Dia lebih lebar. Oke, jadi buat kalian yang mau ntar ada knalpot. Oke, jadi buat kalian yang mau order swing armnya replika YZ dari Lislas, kalian bisa langsung aja order ke Faisal MX Shop. Nanti link ininya ditaruh di deskripsi video. Oke, jadi kita lanjut lagi. Cukup sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Nanti next content tunggu aja. Masangan USD. Oke. Okay. See you next video.